والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri undangan tidak lain kita menghadiri undangan Syaikhul Bait Ustaz Fathul Munif yang mana beliau mengadakan acara tasyakura akikah putri beliau Fatimah Zahra dan Muhammad Mazin Hasan sekaligus juga wali ma al-khitan untuk Muhammad Naufal Ali yang mana insyaallah kehadiran para habaib khususnya Buya Habib Ali Zainal Abidin, Habib Hasan Baharum, Habib Ahmad Haddad, Ustaz Fahimuddin dan para habaib yang lain dan para asatid insyaallah membawa keberkahan kepada putra putri daripada Ustaz Fathul Munif, semuanya dijadikan putra putri yang saleh dan salihah, yang berakhlak dengan akhlak yang mulia, yang mendapatkan pandangan daripada Nabi Muhammad SAW, yang mendapatkan bagian yang baik, bagian yang banyak daripada ilmu yang berkah dan ilmu yang manfaat, dan nantinya menjadi berkah dan syafaat untuk orang tuanya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Nabi kita Nabi Muhammad SAW telah bersabda, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumakinasinihi. Yang intinya hadis ini jelas-jelas bahwasanya seorang anak itu bergantung kepada kedua orang tuanya. Bagaimana anak itu nantinya besarnya akan menjadi apa, maka itu semuanya bergantung kepada kedua orang tuanya. Anak yang dilahirkan dalam keadaan suci bisa menjadi anak yang sukses, menjadi anak yang baik, menjadi anak yang menjadi penghuni-penghuni surga Allah Subhanahu wa taala, dan bisa juga sebaliknya menjadi anak yang durhaka kepada orang tuanya, menjadi anak yang tidak punya akhlak, tidak punya adab, menjadi anak yang naudzubillah Allah takdirkan diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, nikmat anak ini bukan semuanya dianggap dan dinamakan nikmat. Tapi kadang bisa jadi Allah berikan kepada anak, kepada seorang nikmat atau anak, tapi sebenarnya itu bukan nikmat, tapi itu adalah nikmat. Nikmat hakikatnya adalah yang memberikan kebaikan kepada pemiliknya, tapi nikmat hakikatnya akan memberikan keburukan kepada orang yang diberikan kepadanya nikmat. Oleh karena itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna ma'waladukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah fitnah bagi kalian, fitnah dan ujian bagi kita semuanya. Bagaimana kita bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang Allah berikan kepada kita, termasuk nikmat anak-anak yang telah diberikan kepada kita semuanya. Dan apa yang kita lakukan dan apa yang kita adabkan dan kita didik kepada anak-anak itu, itulah yang menjadi kunci kesuksesan anak. Dikatakan oleh Salafus Saleh, man addaba waladahu shaghiran surra bihi kabira. Barang siapa yang orang tuanya mendidik anaknya semenjak kecil, maka dia nantinya akan melihat anaknya itu dengan senang, dengan bahagia, karena akan menjadi anak yang soleh dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Al-adab adalah abba wa shalah Allah. Kewajiban orang tua adalah mendidik anak, tapi semua yang menentukan dan kebaikan anak semuanya Allah yang memberikan. Tapi kita ikhtiar, termasuk ikhtiar Sahibul Bait, Sahibul Hajah telah menjalankan salah satu syariat Allah Subhanahu wa taala yang penting, yaitu khitan. Yang mana dalam hikmah khitan ini
kita diajarkan untuk mengajarkan kepada anak kita bagaimana kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu penuh dengan kelelahan. Walaupun taat kepada Allah Subhanahu wa taala ada rasa sakit di situ, ada rasa tidak enak di situ. Tapi karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus melaksanakannya. Ini yang kita ajarkan kepada anak kita. Ketika kita mau menghitan anak kita, maka seakan-akan kita mengajarkan kepada anak kita, ini perintah Allah. Sakit tidak sakit, mau tidak mau, suka tidak suka, kalau itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, harus kita laksanakan dan kita dahulukan atas segala kepentingan dan keinginan kita semuanya. Oleh karena itu Nabi Allah Ibrahim, pertama manusia yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkhitan, beliau diperintahkan oleh Allah berkhitan di saat beliau umurnya masih sudah umur 80 tahun. Dan di saat turun perintah untuk mengkhitan, maka disitulah Nabi Allah Ibrahim langsung melihat di sekitarnya dan ternyata ada kapak di sekitarnya dan menggunakannya untuk mengkhitan haluannya. Dan di situ dikatakan oleh sahabat-sahabatnya, tidaklah anda menunggu sampai mendapatkan pisau yang tajam atau mendapatkan silet yang lebih baik daripada menggunakan kapak. Maka Nabi Allah Ibrahim menjawab dengan tegas, inna ta'khir amrillah azim. Ketahuilah, menunda-nunda perintah Allah Subhanahu wa taala itu adalah dosa yang besar, na'udzubillahi min dzalik. Maka kita menanamkan anak untuk kita taat kepada Allah, walaupun ketaatan itu adalah kesusahan bagi anak atau rasa sakit bagi anak, tapi kita dahulukan atas segala keinginan dan kesenangan anak itu sendiri. Oleh karena itu di dalam agama Islam kita ingin semuanya memiliki anak yang soleh. Tapi satu hal yang penting untuk kita mendapatkan anak yang soleh, ini apa? Membiasakan anak kita untuk melakukan kesolehan-kesolehan semenjak dini. Karena ketahuilah bahwasanya anak itu akan tumbuh sesuai dengan apa yang dilakukannya semenjak kecil. Dari kecil apa yang dilakukan, apa yang dilihat, apa yang didengar, maka itulah akan menjadi watak bagi anak itu sendiri. Kalau anak kita selalu menonton televisi dan selalu menonton film dan selalu melihat perilaku mereka, akhlak mereka, maka anak otomatis akan mengikuti apa yang dilihatnya, apa yang didengarnya, ucapan seperti ucapan mereka. Tapi kalau anak dibiasakan untuk dibawa ke majelis taklim, dibawa ke masjid, dibawa ke orang soleh, dibiasakan untuk dimintakan doa kepada orang soleh, bisa jadi satu doa daripada orang soleh yang kita mintakan untuk doa baik untuk anak kita menjadi sebab kesolehan anak kita itu sendiri. Maka apa yang biasa kita lakukan untuk anak kita, kita bawa anak kita untuk sholat masjid, kita bawa anak kita hadir majelis taklim, kita biasakan untuk menggunakan siwak, kita biasakan untuk bersedekah, kita biasakan untuk membantu orang lain, kita ajarkan dan kita didik untuk tidak mengganggu kawan-kawannya, kita lakukan itu sejak dini, maka akan tumbuh anak tersebut dengan sifat yang baik sesuai apa yang kita ajarkan. Tapi kalau kita abaikan, kita tidak peduli anak sholat atau tidak sholat, anak berbohong atau tidak berbohong, nonton televisi berjam-jam, memegang atau main HP dengan waktu tanpa terbatas, maka itu akan menjadi bumerang bagi orang tuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu kita semuanya hadir di sini tidak lain juga untuk mendoakan. Semoga putra putri daripada Shalihul Hajah menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya, menjadi anak-anak yang soleh dan membanggakan orang tuanya, bahkan insyaAllah membanggakan Nabi Muhammad SAW. Akan mini wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.